Ya pemata hati, ya pemata hati, she is an art breaker. Ya pemata hati, ya pemata hati, that woman is poisonous. Ya pemata hati, ya pemata hati, she is an art breaker. Sekarang gini aja, kamu bilang ke Pak Junimar, saya akan segera kembali ke kantor, ya? Oke, makasih ya. Ada apa ya, Pak? Saya harus segera kembali ke kantor, karena ada klien datang ke kantor. Kalau gitu, saya ikut temenin Bapak kembali ke kantor ya, Pak? Jangan, nggak usah. Saya bisa handle sendiri, ya? Kamu temenin Wisnu untuk beli baju aja, ya? Ya udah, Pak. Kalau gitu, beli baju besok aja deh. Nggak bisa begitu, Wisnu. Kamu itu besok kan magang. Kamu ditemani sama Tante Rani aja, ya? Rani, tolong temani Wisnu cari baju, ya? Kutulis surat ini kepadamu, agar kau rasakan pahit dan cintamu. Untuk jadi mil. Main dong, wadah. Sabar banget ya. Lo gak bisa ngerebut bola, kan? Gak usah merintah-merintah gue. Cuman ya masih belum beruntung aja. Iya bener kok kata Yuda. Buktinya lo masukin 3 kali ya gak? Kurang apa coba? Ayo senyum dong. Jangan manggil terus. Senyum dong. Nyetak gol sendiri, buat apa gue mesti ngoper ke orang lain? Apalagi ke lo, ngerebut bola aja lo gak bisa. Hello, emang tim kita menang? Kalah kan? Gue sebelah aku deh lo. Jadi kalau tim kita menang itu karena kerjasama, terus kalau tim kita kalah, karena salah gue gitu. Kalau misalnya lo masih punya keegoisan kayak gitu, mendingan lo main back aja soalnya di rumah lo sama teman-teman lo yang gak seberapa itu. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Situ oke. Gila, sobosi banget sih lo jadi orang. Ternyata lo tuh egoisnya bukan sehari-hari aja ya. Di lapangan juga lo tuh egois tau gak? Jaga omongan lo ya. Ini apa-apaan sih lo? Lo, stop. Gaus, kenapa sih? Ya udah. Tuh lihat tuh, pada ngeliatin kan? Gak malu apa? Ya, sini. Please ya, Fir. Tolong tahan emosi lo. Tahu sendiri kan, kan itu kayak gimana? Maklumin ya. Ya tapi dia gak bisa dibiarin kayak gitu. Bilang aja sama cewek lo, egoisnya tuh harus dibuang sebelum dia ditinggalin sama banyak orang. Wah, cari gara-gara apa lo? Gara lo sama gue. Udah, yuk. Tapi dimakan aja. Bro, bener gue kata, dia pasti lagi sama si Kania. Kok lo tau gue lagi sama Kania? Lampe tulung juga udah tahu bro, kalau lo sama si Kania udah kayak buntut sama ekor. Susah dibasainnya. Lo bener-bener lo ya, udah berapa kali lo gak datang latihan? Ya, tapi hari ini gue gak bisa. Masa gak bisa lagi sih? Lo yang bener aja bro, masa kita nunda terus sih latihannya? Jadwal tanding kita udah deket bro. Lo gak mau kan tim basket kita kalah sama kayak tim futsal? Malu bro, malu.
Gimana, Beb? Ya kok kamu gak nanya sama aku sih? Ya kamu pilih dong, mana yang lebih penting buat kamu? Kamu mau latihan sama mereka? Atau... serah? Sorry, lu. Jil, gue hari ini harus jalan sama cewek gue dulu. Besok aja latihannya ya. Ah, lama. Kok gini gitu sih, kok? Udah deh, aku aja nyetir. Mau ikut gak? Lampu lu, woy! Matiin! Oh, yang matiin gue silau nih! Enak aja. Ini slot gue ya. Ini gue duluan yang nyampe. Lu main asal rebut-rebut aja. Hah? Tadi ya, itu gue duluan yang nyampe sini. Lagian sampai cepet dia yang dapet lah. Lo pinggir dong, ah, gimana sih? Lah, kok gue yang pinggir? Wah, jangan pacaran di situ! Gue mau parkir! Udah, Bas. Udah, gak usah berantem di sini ya, udah ya. Itu jadi pacet kan? Iya, tapi gue mau mobil gue dulu. Flat aja ya. Mana gue punya? Pak, flat, Pak. Angkat deh, enggak bahagia apa hidup lu? Oke. Bang, mundur, Bang. Masih banyak yang kosong di belakang, Bang. Tenang. Feeling aja sih, Bro. Kayaknya bentar lagi bokap gue bakal ngomongin soal Tante Rani deh. Ya, terus lo mau gimana lagi? Nah, tahu deh. Juga bingung. Kenapa? Oh, lo ternyata kerja di sini. Pantesan ya, lo tuh setiap diajakin anak-anak hangout lo nggak pernah bisa ikut. Ternyata lo manfaatin waktu luang lo buat jadi waitress di sini. Mau pesen sekarang atau saya balik lagi nanti? Well, pantesan aja lo tuh paling ngotot buat dapetin prestasi. Secara di futsal aja lo tuh paling haus prestasi. Ya, soalnya lo itu ternyata tipe mahasiswa yang kurang mampu dan ngandelin beasiswa. Kan ya, udah dong. Kita kesini cari happy. Masa kamu malah ngajakin Vira berantem sih? Udah dong, ya. Vira. Ini, sama ini. Udah, itu aja. Karena kamu pesan apa? Gue mau spread aja deh. Makasih ya. Makasih segera saya antar. Marahin aku di depannya Vira sih. Kan ya, emang kamu pikir kamu jadi hebat dengan ngerendahin orang lain? Iya, tapi dia pantas lah digituin. Lihat aja dong dia ngeselin kayak gitu. Sok keren. Kan coba. Aduin lo ya sama manajer lo. Mana sini manajernya? Manajer! Pak, nih, lihat karyawan bapak. Kerja aja gak becus. Masa orderan saya jadi jatuh semua? Vira, kamu sekarang minta maaf. Tapi pak, saya gak salah pak. Saya suruh minta maaf. Cewek sekarang tuh, seremnya udah ngalahin zombie. Diatut gue. Kamu jangan banyak membantah. Sekarang kamu minta maaf. Oke. Saya minta maaf. Kamu saya potong gaji. Dan sekarang kamu bereskan minuman yang tumpah ini. Mbak, Mas, saya mohon maaf. Saya ambilkan yang baru. Dan kamu perhatikan semua ini. Ya. Puas lo. Ya.
apa yang papi lakukan ini untuk kebaikan keluarga kita, untuk perusahaan kita. Bantu dong suami. Terus papi pikir mami gak ngapa-ngapain gitu? Ya nyatanya bantu dong, makanya bantu suamimu ini loh. Kenapa sih hidup gue kayak gini? Ma, Wisnu kangen Ma sama Mama. Wisnu harap Mama bahagia di sana. Wisnu sayang banget sama Mama. Gak ada yang bisa gantiin Mama. Supaya saya bisa ketemu dengan Pak James. Ya saya tahu memang Pak James itu bankir yang super sibuk. Pokoknya saya minta kamu atur saya ketemu dengan Pak James 15 menit aja, masa susah sih. Halo. Mana sih kamu? Oh, panti asuhan yang itu. Tapi benar kan sosialitanya banyak yang datang ya? Oh, oke. Okay. Iya. Udah, acara telepon-teleponan deh. Ngomongnya sampai gak bisa. Ada apa sih? Ya kamu kalau mau ngomong, ngomong aja. Ya kan dia ngerasa kayak gak dianggap sedikit pun di rumah ini. Ini rumah atau kantor operator telepon sih? Kamu lihat tuh, kelakuan kamu makin gak sopan tiap hari. Ngumpetin semua ini dari Kania. Iya, tahan dulu Tiara. Kita gak bisa ngomong kayak gitu. Tapi aku gak tenang. Pokoknya, aku mau tahu semuanya ke Kania sekarang. Tunggu. Kamu sabar dulu dong. Ya, sabar dulu ya. Sekarang kondisi Kania itu lagi gak bagus. Jadi kita gak perlu deh tambahin masalah dia. Ya, sabar ya, please. Tapi aku tuh gak tenang. Paranoid sendiri tau gak? Aku takut kalau misalkan nanti dia tahu tuh bukan dari kita. Terus dia malah tambah marah. Iya, Tiara. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi timingnya gak pas. Hei, lagi pada ngapain? Gak ngapa-ngapain kok. Kita gak ngapa-ngapain. Iya, bener deh. Ya kan, Tiara? Kok Tiara nangis? Oh. Dia itu lagi tertekan aja, karena lagi banyak masalah. Iya kan, Tiara? Beneran, Ra. Tiara? Iya. Yaudah. Yuk. Jadi apa yang Papa mau bilang sama Wisnu? Papa sama Tante Rani akan segera menikah dalam waktu dekat. Papa mau nikah sama Tante Rani. Kenapa Papa gak bilang sama Wisnu? Ya, makanya sekarang ini Papa mau bilang ke kamu. Pa, kalau Papa masih anggap Wisnu anak, harusnya Papa ngomong dulu dari awal. Terus kita nentuin, bukan seenaknya aja Papa yang nentuin. Apalagi nikah sama ini, sekretaris Papa sendiri. Papa pakai otak dong. Apa sih Tante? Selama ini Tante baik-baikin Wisnu karena ada maunya kan? Karena mau nikah sama Papa. Tante ini sahabat Mama. Coba deh Tante pikir. Tante nikahin suaminya sahabat Tante. Pakai otak dong Tante. Wisnu, jaga bicara kamu. Maaf Pak, gak ada yang bisa ganti Mama di hati Wisnu. Wisnu, Papa minta ke kamu. Papa mohon, kamu ngerti situasinya. Oh, sekarang jadi Wisnu yang disalahin. Karena Wisnu gak ngerti situasi Papa. Harusnya Papa setia sama Mama. Setia sama cinta Mama. Tapi Mama kamu itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Papa sama Tante Rani saling mencintai setelah Mama meninggal. Dan Papa gak pernah selingkuh. Bahkan ketika Mama kamu itu terbaring sakit. Terserah Papa mau ngomong apa. Papa egois. Papa hanya mentingin diri Papa. Papa gak mentingin orang lain. Kalau Papa sama Tante Rani tetap mau nikah, jangan pernah anggap Wisnu ada. Wisnu, mau kemana kamu? Wisnu!
Mau kemana kamu? Bukan urusan papa. Jelas ini urusan papa, karena kamu itu anak papa. Wisnu bisa urus diri sendiri, Pak. Mending papa urusin calon istri papa tuh. Kenapa sih kamu itu keras kepala sekali? Hah? Kenapa kamu gak bisa ngertiin papa sedikit aja? Wisnu, dengerin papa! Wisnu! Duduk kamu! Kamu lihat ini? Apa-apaan nilai ujian kayak begini? Ceblok semuanya dari atas sampai bawah. Kamu kuliahnya bener gak sih? Jangan cuma buang-buang duit orang tua aja. Terus ini? Apalagi ini? Biaya kartu kredit lewat limit. Gimana ceritanya? Kamu ini kacau bener kan dia? Kacau bener! Jadi kan Nia disuruh cepet-cepet pulang dari kampus. Cuman buat diomelin kayak gini? Kan Nia ngerasa benar-benar gak dihargainnya sama papi sama mami? Maksud kamu apa sih kan Nia? Ya udah jarang ngobrol, sekalinya ngobrol buat diomelin. Hei! Nia! Mau kemana kamu? Hancur hati itulah dirimu, eo eo. Lagi ya, dompet ketinggalan di kamar. Nggak mungkin gue balik nih. Kalau ke rumah si Adam juga nggak mungkin. Adam juga lagi susah. Kutuliskan kenangan tentang cara. Bang, bagi-bagi ngapa wilayah ngamennya sama-sama buat makan? Ah, lo kata gua ngamen di sini buat beli mobil, apartemen mewah gitu lo, ha? Tahu. Zamannya sekarang lo cabut cari tempat lain aja sono. Tahu. Buruan sono mabur. Apa pelit banget sih, Bang? Kalau pelit kuburan lo sempit. Woi, awas lo. Dia nolahan gue dong. Bisa jadi duit. Kenapa sih hidup gue tuh gini amat? Punya papi mami ribut lo kerjaannya. Hidup emang gak bisa seindah drama Korea apa. Lancar dong, kamu gimana? Halo. Halo. Yud. Aku lagi pengen ketemu sama kamu di tempat kita biasa aja ya. Kamu bisa kan? Terus. Terus. Terus kiri jauh sini masuk. Kiri jauh tahu kanan. Terus. Terus cakep. Kata siapa ini lahan parkir lu, ha? Kaget tulisannya. Rese lu, Bang. Dih, siapa yang rese? Lu aja susah ngomong S. Lu ngejek-ngejek gua ya? Siapa yang ngejek? Lu nyari parkiran aja yang lain sana. Gugah, kalau mau kita bersaing secara sehat. Wah, rese banget lu. Siapa yang rese sih? Kenapa, Cil? Bang, abangnya rese. Hei, lu siapa lu? Mau nyari penyakit lu, ha? Anak mana lo, ha? Kagak, Bang. Bang, kabar. Hei, sini lo. Hei, Bang. Ampun, Bang. Hei, sini lo. Bang. Jangan kabur lo. Hei. Kurin lo, Bang.
sorry nih kan ya, aku gak bisa. Hah, kamu gak bisa? Yud, kamu gimana sih? Aku lagi butuh banget kamu. Aku lagi pengen ketemu kamu. Ya masa sebentar aja kamu gak ada waktu buat aku? Iya, tapi kalau hari ini aku emang gak bisa. Aku ada urusan lain soalnya. Maaf ya. Ya, urusan kamu sepenting apa sih, Yud? Kamu kok egois banget? Apa? Aku egois. Kamu cewek yang paling egois, tau gak? Hah? Nyadar gak kamu? Apa? Kamu bilang apa barusan? Maksud kamu apa? Kamu berani ya sekarang ngomong kayak gitu sama aku? Aku benci, Yud, sama kamu. Gimana? Belum siuman dia? Belum, Mi. Kania, kamu nih gimana sih? Udah ngerusakin mobil, bikin orang masuk rumah sakit. Kamu tuh ceroboh sekali, Kania. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama nih orang? Mau ditaruh di mana wajah papi, mami? Kania, aduh, come on. Kania seorang anak pengusaha properti sukses. Dabrak orang sampai meninggal. Bukannya khawatirin gue, malah khawatirin perusahaan. Gue kan makhluk hidup, malah kalah sama benda mati. Gue tuh gak bisa diginiin terus, sakit. Nama kamu siapa? Kamu sekarang di rumah sakit. Saya Wisnu, kenapa saya bisa di rumah sakit? Kamu itu baru ditabrak sama anak saya. Tapi tenang, tidak ada luka parah. Kamu tidak ada luka dalam, cuma luka ringan dan luka luar doang. Kamu rumahnya di mana ya, Wisnu ya? Biar kami bisa anterin kamu, sekalian kamu mau minta maaf sama keluarga kamu. Kalau boleh, kasus ini jangan diperpanjang ya, Nan. Iya. Mungkin kami bisa memberikan sejumlah kompensasi buat kamu. Saya nggak punya rumah di Jakarta. Saya datang ke Jakarta ingin cari kerja. Kamu bisa setir mobil? Bisa. Bagaimana kalau kamu bisa jadi supir anak saya, kan ya? Mungkin ini jalan dari Tuhan buat gua untuk menyambung hidup gua sementara waktu. Tapi saya tidak punya tempat tinggal di Jakarta. Itu gak apa-apa. Kamu bisa tinggal di rumah kamu. Makasih, Pak, Bu. Banyak ya? Ya, Bu. Ya, nanti setelah kamu makan, kamu bisa lihat kamar kamu ya. Baik, Pak. Mau kemana kamu? Kamar udah kenyang. Duduk. Tunggu sampai Wisnu selesai makan. Setelah itu kamu antar dia lihat kamarnya. Kenapa mesti kan iya sih, Pak? Ya, kamulah. Memangnya siapa yang antar Wisnu? Duduk, makan. Ayo, Wisnu, lanjut makannya ya. Gede juga ya, gak capek jalan pulang. Gue gak pernah jalan pulang sih. Buat kehormatan dong buat gue lo antar. Ya ini sih karena gue disuruh aja sama bokap gue. Tetep aja. Lepasin. Gimana sih, bukan tolongin gue. Nah, lu gimana apa jadi gue? Kirain gue tolongin, gue salah. Kirain gue lepas, gue salah. Ya ini sekarang tolongin, gue gak bisa berdiri. Gue susah berdiri. Tolong gue. Emang perempuan selalu benar. Ini kamar lo. Susah amat dibukanya, Mbak. Gue yang sekamar begini dikasih gue. Oh iya,
By the way, makasih ya udah nganterin gue sampai kamar, terus sampai jatuh-jatuh. Apaan sih lo, gak usah dibahas ah. Nan, ini selimut sama bajunya. Ya kok dikasih ke gue sih? Gila ke orangnya. Ini mas. Makasih ya. Oh, nama gue Wisnu. Mina mas. M-I-N-H. Mina, mas Wisnu. Cakep tuh. Yaudahlah, langsung tidur aja. Besok gue mau berangkat pagi. Jadi jangan sampai lo telat, gak usah pakai ngobrol-ngobrol dulu lah. Doi emang selalu sejutek itu ya? Pasti kagak pernah nangis tuh. Siapa bilang? Mina tuh sering mas ngelihat Mbak Kania nangis. Misi dulu ya. Oh ya mas, ini rahasia kita ya. Bahkannya tuh nggak boleh tahu. Kalau tahu, kita bisa dipecat. Slow, tetes dulu. Gini ya. Ayo, lu pasti bisa. Lu pasti bisa. Lu gak boleh pulang ke rumah sebelum papa batalin rencananya. Ayo Wisnu, lu pasti bisa. Lu pasti bisa, lu pasti bisa. Lagian juga majikan lu tuh cantik Wisnu. Ayo dong, lu bisa, lu bisa, lu bisa, lu bisa, lu bisa, lu bisa. Ayo Wisnu, lu bisa. Lu kuat, lu bisa. Kok gue jadi penasaran ya sama tuh cewek? Nah, udahlah, mending tidur. Emang lo gak bisa buka sendiri? Eh, lo, emang lo siapa? Lo itu supir gue. Jadi mulai sekarang lo harus bukain pintu lah buat gue. Iya mbak. Mbak, gue gak suka dipanggil mbak. Pokoknya lo mulai sekarang harus panggilnya Nona. Kenapa? Kenapa muka lo gitu? Hah? Kenapa pakai gitu-gitu? Hah? Lo gak suka, gak terima? Gak mau panggil gue Nona? Mau Nona. Baik Nona, silakan Nona. Gitu dong. Ed, ayo. Itu sepatu lo sebelum masuk ke dalam mobil gue, sepatunya harus bersih. Gue gak mau mobil gue jadi kotor ya gara-gara sepatu lo. Terus baju lo juga harus steril. Lo gak ketombean kan? Nona, denger ya. Apa Nona mau saya buka baju, buka celana, buka sepatu, biar Nona cek aja baju saya, sepatu saya, semua gimana? Steril atau enggak, Nona yang terhormat? Apaan sih lo?
jutek. Cantik sih, cantik. Tapi juteknya gak ketulungan. Loh, Wisnu. Ini dari mana sih? Kan tadi gue udah bilang sama lo. Lo lihat Google Maps, gue biasanya gak lewat sini lo kalau mau ke kampus. Gue telat lagi. Ya, Non. Tenang aja, Non. Ini tuh jalan paling ketat dan jalan paling tepat dan paling deket. Saya biasa ke kamu. Hah? Apa? Saya biasa ke kamu lewat sini, Non. Serah lo deh, awas aja gue telat. Duh, hampir keceplosan. Gak usah ketawa-ketawa lo. So akrab sama gue. Nyetir yang benar. Dasar Miss Jutek. Jutek aja cantik. Kok gue jadi kepikiran gini terus ya? Masa gue kepincut sama Miss Jutek? Bisa buka sendiri kan? Lo itu supir gue. Jadi lo harus nurutin perintah gue dong. Mana sih? Gila aja. Kalau anak kampus ada yang ngeliat gue gimana? Aduh, mati gue bisa malu nih kalau gue ketahuan jadi supir. Malah bengong lagi. Saya kan jadi supir karena non nabrak saya. Ya itu kan kompensasi dari papi mami gue. Kalau lo gak mau, kenapa lo terima aja? Ya itu kan kompensasi yang harus saya terima. Lo masih jawab lagi ya? Lo tuh mau gue pecat? Emang bisa? Kan yang gaji saya papa Nona. Oke, jadi lo sekarang nantangin gue? Ya, oke, gue telepon nih papi gue sekarang. Iya, enggak, maaf. Bercanda. Banget cari gara-gara, heran. Cie, ternyata bener tuh gosip itu. Gosip apaan? Katanya lo sama Yuda udah putus. Gosip sampah dari mana sih lo? Buktinya lo diantar sama cowok lain. Ya iyalah gue diantar, ini kan supir gue. Hah, GGS dong. Ini dia bukan serigala. GGS, ganteng-ganteng supir maksudnya. Apaan sih? Hai. Yang paling keren itu lu. Aduh, kesel banget. Bisa aja lu. Ada minum Tiara. Dulu nih. Makasih ya. Makasih Tiara ya. Makasih ya. Kita duduk dulu yuk. Yaudah. Yuk. Gua belakang dulu ya. Sama aja. Capek ya? Makasih ya udah kasih minum. Sama-sama. Kamu baik banget sih. Keringetan tuh.
Mana ya? Yud. Aku jadi ngerasa bersalah tau gak? Enggak Tiara, kamu gak salah kok. Aku emang udah gak tahan aja sama sikap egois dia. Lagian ini cuma soal waktu aja. Lagian aku udah kelar kok sama dia. Tapi dia bilang aku tuh pengkhianat. Menurut kamu dia bakal maafin kita? Terserah dia mau maafin kita apa enggak. Enggak penting. Lagian selama ini kan dia juga enggak pernah anggap kita ada. Berhasil. Tapi aku khawatir sama dia. Gimana kalau kan dia kenapa-kenapa? Tiara, kamu baik banget sih. Kamu masih aja mikirin dia. Mau gimana pun, dia kan teman kita. Tiara, aku enggak salah kalau aku jatuh cinta sama kamu. Kamu itu bagaikan langit dan bumi, tau gak? Beda sama Kania. Kenapa sih hidup gue kayak gini tuh? Kenapa? Punya orang tua berantem terus. Punya teman-teman semua ngejauh dari gue. Bahkan sekarang pacar gue selingkuh sama sahabat gue sendiri. Gue gak mau. Steak, nasi padang, kepiting saus padang, nasi catering. Gak mau, gue udah bilang gue gak mau, gue gak lapar. Tapi gue lapar ya Tuhan, ini gimana sih ngadepin si bisu tek ini? Non, saya tahu. Non ini lagi galau, mau makan gak enak, mau tidur susah, mau minum enak, tapi tetap non harus dicoba non, kalau enggak aduh deh pokoknya. Ngapain lo nasehatin gue ya? Gak usah sok tau deh lo, lo itu cuman supir. Ya supir juga manusia non. Sekarang gini, kalau non nggak mau makan, ntar usus non dimakan sama cacing mau nggak? Jadi gimana nih, non nggak mau makan? Ya udah, saya makan ya non ya. Daripada saya sakit kuning. Leh, nasi ayam satu biasa, pakai bahasa salsa. Baksonya habis bang. Oh ya udah, thank you Leh. Akhirnya gue bisa makan juga. Susah banget itu perempuan dikasih tahu. Gue mau pulang sekarang. Ikutin gue pintu. Ayo buruan. Mana dulu dong? Nanti kalau nggak bayar, nggak kerja juga ayam gimana? Ya, ini orang buruan! Hancur hati, itulah dirimu, eo, eo. Rezeki, gue bakalan bantuin lo kok untuk lanjut sekolah. Beneran? Mas Wisnu mau ngebantuin Mina ngelanjutin sekolah? Iya. Makasih ya mas. Iya. Lo berdua cocok ya? Yang satu, membantu kebanyakan mimpi. Satu lagi, supir gak tahu diri. Non, Nona tuh gak boleh ngomong begitu. Semua takdir itu Tuhan yang ngatur. Coba liat nih Nona nih begini. Banyak duit sih, cuma gak bahagia. Sotoy lo ya, tau apa lo soal bahagia? Ya mas, bahkannya itu memang gak ada yang bisa bantah. Sekarang ada. Siapa? Ini lagi pake nangka. Si
Ah. Aku mau Wisnu dipecat. Kania, Kania. Kamu tuh harus belajar gak egois. Lagian kan kamu tuh udah besar. Terus, hidup tuh bukan cuma kamu kan ya? Ih, Mami nih. Kania, Papi sama Mami kamu ini sekarang sedang berpikir caranya bagaimana bisa menyelamatkan bisnis keluarga. Ya tapi, Pi, Wisnu itu... Nggak usah dibantah. Wisnu tetap jadi supir kamu. Titik. Mi. Apaan sih lo? Mi. Lo tuh maunya apa sih? Apalagi sih? Lo udah selingkuh nyakitin gue gak cukup? Oke kan ya, aku yang salah. Tapi semua ini gak salah aku. Terus, menurut lo ini salah gue juga? Oke. Pertama, kemana aja kamu selama ini? Apa kamu pernah nemenin aku? Ini semua itu tentang kamu. Kamu gak bisa terus-terusan minta aku sabar ngadepin kamu. Jadi, sekarang lo udah gak sama gue, jadi lo udah gak perlu terus-terusan ngadepin gue, kan? Ya, Tiara, gue yang sabar ya sama dia. Soalnya kalau enggak, nanti dia cari yang lain lagi loh. Kania, tolong jangan usik Tiara. Dia gak salah. Jadi Tiara gak salah? Tiara jelas salah karena lo tuh bahkan temen tau. Bahkan lo bahkan pacar temen. Stop kan ya, stop! Keputusan aku tepat kan? Bisa gak? Bismo tuh gara-gara apa ya? Stop. Udah! Sini. Jangan datang disini, saya cuma misain doang. Udah, yuk. Ayo, sorry ya. Ayo. Malam, Om. Ya, malam. Duduk dulu. Oh iya, makasih.
Om mau tanya, kamu tahu Wisnu ada di mana? Wisnu? Ya, mungkin kamu tahu Wisnu ada di kampus atau mungkin ada di tempat teman-temannya. Waduh, saya nggak tahu tuh. Setahu saya sih Wisnu lagi magang. Makanya dia nggak ada di kampus. Teman-teman yang lain juga nggak bisa ngubungin tuh. Saya pikir dia mau fokus buat magang dulu. Saya harus cari Wisnu kemana lagi ya? Saya juga nggak bisa ngubungin dia. Mungkin kamu bisa bantu. Ya Om, nanti saya bantu deh. Saya coba hubungin dia. Terima kasih ya. Ya, nggak apa-apa. Emang berat sih. Tapi emang gue harus lakuin kata pepatah. Buanglah mantan pada tempatnya. Dan itu tempat lo tuh. Sampah. Papi egois ya. Papi selalu maunya mami ngertiin papi kan? Emang papi tahu kalau mami ini ada masalah atau enggak? Masalah mami apa sih? Masalah mami menyangkut keluarga ini, hah? Kalau masalah papi itu pasti menyangkut kantor. Kantor menyangkut keluarga ini. Karena papi yang cari uang buat kalian. Jadi menurut papi, masalah mami gak penting, gitu? Hah? Papi ya? Bisa mami berantem lagi. Ya bagus lah, untung gue gak punya pasangan jadi gue gak pernah berantem. Terus, Yud lo pikir gue bakal sakit hati gitu? Benar kata Wisnu. Sekarang waktunya gue membuka diri dan nemuin orang yang sejalan sama gue. Ternyata kita punya masalah yang sama. Ngapain lo di situ ngeliatin gue lagi? Nan bisa ngeliat saya di sini.
Amina gak ngerti. Amina, jangan mau lo dibohongin sama supir sotoy kayak gini. Iya lo siap-siap, Gi. Gue mau keluar. 15 menit ya. Sini hari ini. Ya udah buruan. Ya udah, ntar ya. Bokap lu tuh nyariin lu ke kos gue. Gue calling-calling lu gak nyaut-nyaut. Mana aja sih lu? Gue... Ternyata papa nyariin gue. Udahlah, let's go. Kita ngegaul dulu. Bro, gue gak bisa kali ini, bro. Sumpah, gue lagi gak bisa, bro. Kenapa, bro? Lu gak kangen sama gue? Gue sendirian, gue jomblo, gak ada temennya. Wah, tega lo, bro. Mati gue. Bisa kebongkar nih penyamaran gue sama si Kania. Udahlah, lu sekali ini temenin gue lah. Ayo. Alah, ayo ah. Minumannya mana? Nanti teman saya tarikan kan. Oke. Lo masih kerja di sini? Oh ya, anyway, utang lo waktu numpahin minuman-minuman gue waktu itu gimana? Udah bisa dibayar belum? Kasian deh sama lo. Ya kalau gue sih lebih kasian lagi sama hidup lo. Lo tuh jadi kayak gini karena lo kurang didikan dari orang tua lo, kurang perhatian. Udah gitu sahabat lo sendiri pacaran sama pacar lo. Sedih banget sih hidup lo. Ya, sabar ya. Mana aja sih sampai bokap lu nyari ke kos gue? Ya, gue nggak kemana-mana. Oh ada kok. Lu sembunyi dari siapa sih celingukan gitu? So tau lu. Kok lu bisa bilang gitu? Ayal kali hidup lu ya. Itu celingukan gitu. Kayak takut kelihatan siapa gitu? Enggak, gue cuma baca menu.
sih? Kan gue udah bilang sama lo, gue pengen ke tempat yang bisa bikin gue tuh nenangin diri gitu. Ini tenda. Nah, di sini tuh enak, tenang. Lo bisa memandangi bintang-bintang di langit. Indah kan? Lo tenang aja. Ya tapi gak gini juga kali. Nah udah, gue males. Udah, gini. Lo percaya deh sama gue. Ini kalau udah jadi, lo bakalan bilang, Wisnu, thank you. Eh, pegang lo nih, bentar. Tapi gak gini juga kali. Yah, tuh kan. Gimana ya? Nona sih emang jutek. Cocok dipanggil Miss Jutek. Tapi biarpun Nona Miss Jutek, tapi Nona ini punya hati yang baik. Dan Nona punya orang yang di sekeliling Nona itu selalu care. Cuma kamu belum sadar aja. Coba deh. Nona ingat teman-teman Nona. Mereka juga gak mau kok melihat kamu sedih. Dan mereka pasti akan berusaha untuk buat kamu ketawa lagi. Iya benar kok kata Yuda. Buktinya, lo masukin 3 kali ya gak? Kurang keren apa coba? Ayo senyum dong. Jangan manyun terus, senyum dong. Dan orang tua kamu. Gak ada orang tua yang mau melihat anaknya menderita, apalagi gak bahagia. Ya, mungkin. Mungkin kita masih belum sadar aja siapa yang orang yang berarti dalam hidup kita. Radio lagu-lagu modern gaul kayak gini di kampung lo. Ya iyalah. Maksud saya gini, Non. Apa namanya? Saya sering dengerin radio ini pas saya kerja sama bos saya yang sebelumnya, Non. Emang sebelum lo jadi supir gue, lo jadi supir di mana? Apaan tuh? Aduh, Non. Kayaknya bannya kempes, Non. Bentar ya, Non. Biar saya cek dulu, Non. Waduh. Bisa. Yaudah, Non, tunggu situ aja. Ya udah deh. Fir, kalau mau ngikut masalah itu, gue mau minta maaf. Maaf. Gue tahu gue udah banyak salah sama lo, gue udah nyakitin lo, gue udah nyebelin. Ya pokoknya gue udah banyak banget ngelakuin kesalahan, tapi emang gue pengen minta maaf sama lo, Fir. Lo gak mau maafin gue ya? Gue tahu sih, emang susah banget maafin orang yang nyebelin. Enggak. Manusia itu tempatnya bersalah. Tapi ini kan yang gue kenal kan, terus lo gak sakit, kesurupan, atau salah obat, atau apa kayak gitu? Iya, ini gue kan ya yang lo kenal. Gue sehat dan gue yang jelas gak kesurupan. Gue...
tadi malam ada yang nyadarin gue sebenarnya. Ya dia bilang, katanya kalau gue pengen orang lain baik sama gue, ya gue juga harus baik sama mereka. Lo jangan terima kasih sama gue, terima kasih sama orang yang udah nyadarin lo. Siapa sih orang? Siapa tuh cowok? Kalau cowok single, kenalin lah. Paham sih, lo gak bisa lah, kan gue duluan yang kenal. Iya, ayo ngaku. Tanya aku malah diem doang. Hey, nih. Nah, apa lo? Kok lo macet gitu sih? Lo berdua apain supir gue? Gue udah diapa-apain kok. Iya kan? Orang cuma nanya dia kok naksir sama lo apa enggak? Yaudah. Ini makanan, minuman semuanya gratis. Gue yang traktir. Kan tip kita berantar, ya gak? Yes! Makan. Lo kenapa, Min?
Lina sakit, Mas. Ya, ya udah lu izin pulang lah. Tapi bulan lalu Mina baru pulang, Mas. Lu ngomong baik-baik lah. Lu kasih tahu kalau ibu lu sakit. Masa nggak dikasih? Nggak mungkin. Soalnya bapak dan ibu itu lagi sering berantem, Mas. Mina takut. Ya elah, lu cengeng banget. Ngapain sih nangis? Udah. Jangan nangis ya. Jangan nangis dong. Udah gede kalau nangis cengeng. Yes, Non. Gak jadi. Lah? Kenapa jadi jutek lagi? Kenapa gue jadi gak enak hati ngeliat Wisnu ngapus air matanya si Mina? Masa sih gue cemburu? Idiya, amit-amit. Aduh, sadarkan dia, sadar. Jangan gila deh lo. Masa iya gue suka sama supir gue sendiri? Aduh, enggak banget. Mina. Iya, Non. Bikinin gue mie. Iya, Non. Ini mie-nya, Non. Gini. Maaf, Non. Mina gak sengaja. Sengaja, gak sengaja. Kerja gak bener. Ya, ya udah, Min. Bawa lagi aja ke dapur. Kasih bumbu lah. Iya, Mas. Eh, lo siapa? Ngapain lo ngatur-ngatur di sini? Lo gak suka cewek lo mau gue pecat? Lo kok jadi... Lo berdua tuh sama aja ya? Bisa cuma manfaatin kebaikan orang. Dikasih hati malah minta jantung. Jaga mulut kamu ya. Saya nggak terima digituin. Terus? Mau lo apa? Mau berhenti juga? Nggak perlu lo pecat. Gua mundurin diri. Ah, bagus. Bagus. Ya udah sana sekalian. Pergi aja lo sekarang. Gua nggak butuh supir kayak lo. Gua pikir lo berubah. Sama aja. Siapa, Pak. Bu. Dan tolong kasih aja gaji saya buat Bu Mina.
Udah dong. Udah ya, mayunnya. Tuh, jelek kayak bebek. Gini deh, lo tinggal telepon dia. Punya kan nomornya? Ya kalau gitu lo temuin aja dia. Punya kan alamatnya? Waduh, jalan buntu nih. Shh. Jaga tuh rahang. Ngomong disaring dulu, apa sih? Kalau gue sih masih percaya sama patah lama. Kalau jodoh itu gak akan kemana. Buktinya nih ya, takdir mempertemukan lo dengan dia. Terus lo berubah jadi baik kayak gini, ya kan? Iya, tapi dia tuh ninggalin gue. Dan dia mikir kalau gue ini masih jahat. Ya karena dia gak tahu kalau misalnya lo tuh cemburu sama dia. Terus lo belum sadar juga kalau lo jatuh cinta sama dia. Maaf Pak Wisnu telat, ada kerjaan tadi di kampus. Karena gue gak sengaja ketemu sama lo. Ya tetap aja lo tuh bohong. Oke oke, Kania ya. Gue jujur. Gue mau jujur sama lo, please. Sebenarnya gue kabur dari rumah. Gue gak terima bokap gue mau menikah sama Tante Rani. Dan setelah ketemu sama lo, ternyata masalah kita sama. Ya setelah gue bantuin lo, itu membuat gue untuk tahu gimana cara menyelesaikan masalah gue sendiri. Dan merubah diri gue untuk jadi seperti sekarang. Mau kan maafin gue? Lo yakin gak mau maafin gue? Tak nyesel lo? Iya, gue maafin. Lo pasti maafin gue. Kan lo jadi kegeeran. Siapa yang GR sih, Nona? Oke. Okay. Okay. Mulai sekarang, gue gak akan manggil lo Nona. Terus? Gue akan manggil lo